Selamat pagi para subscriber. Nah, kali ini saya berada di Pasar Sapi, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Ini di depan saya ada sapi monster limosin istimewa. Ini lehernya, wah mantep ya kan. Super ini sapinya lur. Ini pagi tadi ditawarkan dengan harga 44 juta dan sampai siang hari masih belum laku juga. Sapinya istimewa. Ya, seperti ini sapinya. Istimewa pokoknya. Sapinya lebar punggungnya, lumayan panjang juga, kaki-kakinya mantap, gede-gede dan juga tegak. Sapi ini bobot kisaran di 750 hingga 800 kilo. Sudah laku? Siang hari ditawarkan harga 40 juta lur, tadi pagi 44 juta karena sampai siang masih belum laku juga. Istimewa kan pokoknya. Tadi pagi ditawarkan 44 juta dan belum laku sampai siang hari, banting harga menjadi 40 juta. Lihat seperti ini, mantap sekali sapinya. Gede. Kepalanya istimewa juga lur, lehernya juga istimewa. Lihat punuknya itu lho, punuknya itu bisa istimewa seperti itu, makannya apa ini sapi itu? Jenisnya ini limosin plus ini. Sapinya mantep, istimewa. Sapi istimewa seperti ini dibanderol harga 40 juta siang hari karena belum laku sampai siang hari, pagi ditawarkan harga 44 juta, update harga terbaru 2 Juni 2019. Istimewa lur. Ini adalah sapi terbesar di Pasar Sapi PON Kabupaten Pacitan. Lihat ini punuknya sampai segede ini. Ini punggungnya juga lebar. Sapinya beringas lur.
Mantap. Kalau punya sapi di kandang seperti ini mantap juga untuk pajangan di kandang. Sapi teristimewa di Pasar Sapi PON Pacitan Jawa Timur. Bisa jadi maskot kandang kalau punya sapi seperti ini. Ini diperkirakan umur sekitar 3 tahunan, Lur. Karena tadi giginya poel 3 pasang. Mantap sekali sapinya. Kaki-kakinya juga mantap. Dan sapinya sehat ini. Sapi segede ini biasanya kakinya mentul atau melengkung, tapi ini sehingga segede ini tapi kaki-kakinya masih sehat, tegak juga. Mantapnya Lur, tiada tanding ini. Wokongnya itu, wah, semblidut, semokak, belenokak, bahin ala, andalan ini pokoknya, istimewir. Sampai siang hari belum laku, mungkin ya kemahalan juga bandrolnya, karena para pedagang tadi nawarnya hanya di kisaran harga 38 sampai 39 juta, tapi yang punya kekeh dengan harga 44 juta dan siang hari ini diturunkan harga 40 juta masih juga belum ada yang nawar. Ditawar piro iki Mas Jere wis aja. 30. Kawan dosa napa pinten terakhir niku? Istimewa, istimewa. Sapi brodot ini, sapi limosin brodotnya itu istimewa ini. Jarang ada Lur, sapi seistimewa ini di pasar, jarang sekali menemui. Oke,
Oke, para subscriber saya, terima kasih sudah mengikuti video saya sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar bisa mengikuti video-video terbaru dari saya, update harga sapi. Dan tidak lupa juga salam seduluran bola timpal Indonesia, senadian bundrah alhamdulillah tetap barokah. Thank you.